halo bosku ini jarak kebu saya yang sepasang yang di atas itu yang jantan terus yang di bawah itu yang betina ini kalau dipisah ini kita nggak bisa tahu mana yang jantan mana yang betina karena keduanya ciri-cirinya hampir sama kalau dilihat dari fisiknya ini yang betinanya terus yang jantannya itu naik ke atas itu Soalnya pada umumnya untuk jalak kebu itu bentuk fisiknya itu sangat mirip sekali jadi kalau dibedakan itu sangat sulit. Tapi kalau misalnya diraba anusnya itu menonjol itu sudah pasti jantan. Ini nggak berlaku untuk jalak kebu saja, burung lain pun juga gitu. Kalau misalnya jantan itu pasti di daerah anusnya atau keluakannya itu pasti agak menonjol. Nah ini saya baru ngasih makan jangkrik tips buat kalian bosku kalau misalnya ingin menjodohkan jalak kebu itu nggak segampang yang kita pikirkan karena jalak kebu kalau misalnya nggak jodoh walaupun itu jantan dan betina itu kadang bisa bertengkar sampai mati-matian jadi kalau misalnya pengen ternak jalak kebu saya sarankan beli lewat komunitas itu kalian cari ada biasanya ada indukan atau sepasang yang sudah jadi tinggal kita tinggal meneruskan itu sarannya kalau misalnya pengen ternak burung jalak kebu karena kalau kita jodohkan sendiri itu kadang tidak jodoh malah kita membuang-buang waktu dan juga uh, biaya belum lagi itu nanti proses membuat kandangnya terus kemudian memper, jangan lupa memperhatikan lingkungan sekitar karena pengaruh sekali terhadap burung jalak kebu itu sendiri kalau misalnya kita ternakkan nah gitu bosku ini rutin setiap sore saya kasih ekstra food jangkrik karena biar mempercepat birahi keduanya kalau pagi ini saya kasih kroto kemudian untuk sore harinya saya kasih jangkrik Dua hari sekali saya juga kasih ulat Jerman, karena ulat Jerman itu gisinya sangat banyak sekali dan yang paling penting itu tidak membuat panas atau menimbulkan rasa panas di badan burung atau tubuh burung, jadi aman. Nah ini Bosku dua-duanya turun semua, celingok celinguk mau lihat tangan saya bawa jangkrik atau tidak. Nah. Kemudian untuk saran berikutnya ini kalau misalnya kalian pengen ternak burung jalak kebo itu usahakan malah jangan terlalu lulut atau jinak karena kalau takutnya kalau terlalu jinak itu pas waktu betinanya mengeram itu nanti ketika melihat kita pasti keluar dari sarang dikira kita mau ngasih makan jadi tidak fokus untuk mengeram telur makanya kebanyakan kalau jalak kebo kalau terlalu jinak itu tidak walaupun bertelur tapi tidak bisa menetas karena kurang fokus mengerami telurnya setiap melihat kita pasti bawahnya pengen turun menghampiri kita karena kita sering ngasih makannya ke burung jarak kebunnya gitu jadi itu bosku tips dari saya untuk ternak burung jarak kebo dengan kandang aviari kecil sekian bosku terima kasih oh, itu malah berkelahi itu, berebut makanan. Terima kasih bosku sudah menyaksikan, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya Sampai jumpa di video selanjutnya